اجتناب واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن نوايد التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi, masih kita dalam pembahasan hadis yang kedua, yang mana sebagaimana sudah pernah kita bahas, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya kelemis hitam, la yura alaihi atharus safar, yang tidak nampak darinya payah daripada suatu perjalanan, tanda-tanda dari suatu perjalanan. Pakainya putih, gak kotor, rapi, gak lecek, gak lungset, rambutnya kelemis, gak awut-awutan. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Dikatakan oleh ulama, dari sini bisa kita fahami bahwa pakaian yang paling afdol ketika kita menghadiri suatu acara agama itu adalah pakaian berwarna putih. Jibril datang kepada Rasulullah dengan pakaian berwarna putih. Dan pakaian yang paling dicinta oleh Nabi yang warnanya putih, apapun perkumpulannya, diusahakan pakaiannya warnanya putih. Lebih-lebih kalau sudah hari Jumat. Ya. Bisa kita bayangkan kalau kita ini Jumatan, masing-masing keluar dari rumah menuju satu tempat yang sama, semuanya putih. Maka tentu itu akan menunjukkan persatuan yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, yang tidak akan pernah terjadi di luar agama Islam. Keluar di waktu yang sama, menuju tempat yang sama, pakaiannya sama, gerak-geriknya ketika sholat sama, buyarnya dari masjid sama. Mungkin itu kalau orang non-muslim melihat, kagum. Mungkin dengan kagumnya Allah kasih hidayah dia sampai masuk agama Islam. Yang kedua, kalau kita berangkat sholat Jumat serba putih pakaiannya, itu menandakan bahwa umat Nabi ini kenal siapa nabinya, cinta sama nabinya. Buktinya mereka mau untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu pesan saya, jenengan harus punya pakaian khusus warna putih. Ya, minimal dipakai seminggu sekali. Syukur-syukur punya dua, di Jumat sekarang dipakai, dicuci, Jumat berikutnya pakai yang kedua. Gitu. Ya. Akan menjadi baik gitu. Maaf, kadang-kadang jangankan jamaahnya, khotibnya sendiri pun kadang-kadang pakainya warna-warni. Inilah repotnya. Tahu bukan enggak tahu, punya ilmunya ustaz, tapi pakainya warna-warni. Rasulullah sahabat enggak pernah. Kecuali kalau sholat Id. Kalau lebaran, mau Idul Fitri atau Idul Adha, "Bib, saya punya pakaian putih, tapi lama. Saya punya pakaian selain warna putih, tapi baru. Pakai yang baru, walaupun gak putih. Tapi yang paling afdol, yang baru itu yang warnanya putih." Gitu. Kecuali sholat Id. Karena memang sholat Id itu menampakkan kebahagiaan gitu, lain daripada yang lain gitu.
Tapi kalau sholat Jumat ini rutinitas, usahakan warnanya warnanya putih, begitu hadirin. Ya. Juga dibahas oleh ulama. Lihat Jibril. Jibril saat itu menghadap kepada Nabi dengan pakaian yang putih bersih. Ya. Ini menandakan bahwa kita ini dalam rangka memuliakan ulama, hendaknya lah berpenampilan yang rapi, berpenampilanlah yang bersih. Yang ngajar juga begitu. Jangan rambutnya enggak rapi, pakaiannya enggak rapi, enggak bersih, awut-awutan, cuek begitu, enggak. Datang dengan pakaian yang bagus, rapi, bersih, yang didatangi pun juga sama. Jibril ini menjelma menjadi sahabat. Datang kepada Nabi untuk tanya, apa itu Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Tapi di sisi yang lain, Jibril diutus oleh Allah untuk tanya kepada Rasulullah, yu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kepada sahabat sebetulnya. Untuk mengajarkan kepada sahabat, apa sih itu Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Artinya kadang-kadang kita ini tahu, cuman sengaja tanya biar yang lain yang enggak tahu jadi tahu. Itu penting. Itu pahalanya besar. Saya tahu sih, cuman saya tanya bukan karena ngetes pindus ya Ustaz Tirru orang. Bukan. Tapi mungkin ada orang-orang yang enggak tahu. Sehingga kalau saya tanya yang tidak terpikir oleh orang lain jadi tahu. Begitu hukumnya. Itu bagus. Ini juga begitu. Sahabat itu saat itu gak ngerti apa itu rinciannya Islam, detailnya iman, definisinya ihsan, tanda-tandanya kiamat, gak ngerti. Jibril diutus oleh Allah menjelma menjadi manusia untuk tanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada aku, tanya ini, tanya itu, untuk ngajari kepada kalian tentang agamanya kalian. Bukan karena Jibril gak tahu, tahu. Gitu. Jadi pembahasan, boleh enggak orang awam pakai pakaiannya ulama? Boleh enggak orang awam pakai pakaiannya ulama? Ya. Kadang ada orang tanya begini, Bib, saya pakai imamah boleh enggak sih, Bib? Kalau di dalam sholat enggak ada masalah. Kalau di dalam sholat enggak ada masalah, sunnah. Pakai imamah, pakai jubah, pakai surupan, oh silahkan. Tapi kalau di majelis, nah, dilihat, dilihat hadirin. Tujuannya kamu berpenampilan seperti ulama untuk apa? Oh, biar omongan saya direken, Bib. Saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, ngasih nasihat sama orang. Sehingga penampilan saya serupakan dengan ulama. Walaupun saya bukan ulama, enggak apa-apa. Tujuannya bukan penampilan, tujuannya adalah cekno direken omonganku. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama, pernah ketika haji atau umroh. Saat itu ya namanya orang haji umroh ya pakai pakaian ihram sama seperti yang lain. Ada orang ketika tawaf itu tata caranya enggak benar. Ditegur, enggak direken. Paham ya? Enggak direken, pikirnya kelambine padha. Enggak mencolok, enggak kelihatan, enggak ketoro keulamaannya. Pakaiannya sama, pulang. Pulang ke kemah ganti pakaian. Dulu haji itu kan enggak sebanyak sekarang. Jadi ada kalanya ketika haji atau umroh ketemu maneh mbek wong iku mau. Nah, ketemu. Ketika ketemu ditegur, langsung sami'na wa ta'na. Ya Syekh, saya nurut nggih, sendika dawuh guru, yai. Langsung kenapa pakaiannya berubah? Jadi kadang-kadang orang itu ya apalagi zaman sekarang nih. Orang itu zaman sekarang menilai dari penampilan. Ini kalau memang tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ngasih nasihat, cek direken omonganku, enggak apa-apa. Awam tapi pakai pakaian ulama. Pernah juga diceritakan. Ada orang pakai pakaian ulama. Masuk ke tempat-tempat yang apa ya? Tempat yang hitam lah istilahnya. Ketemu sama satu orang, "Yo, pawe salat ah." Dereng yai, "La ilaha illallah." Enggak dakwah mek ngono tok. Ya apa? Wis sholat apa durung? Dereng yai, namanya pakaian ulama dipanggil kiai padahal bukan. Tapi tujuannya dia amar ma'ruf nahi mungkar. Wis sholat durung dereng yai, la ilaha illallah. Wis ngono tok. Kok ketemu wong liyane? Ya apa sholat durung? Dereng yai, la ilaha illallah. Wis
enggak dakwah, enggak ceramah, enggak punya ilmu kok. Cuman tujuannya amar ma'ruf nahi munkar, dilingno salat durung jawabane langsung la ilaha illallah. Ya apa yamine durung salat iki. Jelas ini keliling dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Setiap ketemu orang, sholat apa durung, dereng kiai, la ilaha illallah. Subhanallah, jadi tobatnya orang-orang tadi itu. Yo prek sampai sing mengking kiai ini. Yang ngasih nasihat sampai turun ke bawah ini loh. Jemput bola ini loh, kok isi gak tobat isi awaan. Ya tobat isi, sholat atas ini sholat ya kok. Subhan jadi tobatnya. Tapi asalkan dia tahu diri juga. Kalau ditanya, jangan sampai keliru jawab. Jelas ini ya. Sampai pernah diceritakan ada orang ya, berpenampilan seperti ulama, masuk satu kampung. Kebetulan di kampung itu ada orang meninggal belum dimandikan. Kenapa? Gak ada yang bisa mandikan di kampung itu, mandikan jenazah. Sampai masuklah orang ini dengan pakaian keulamaannya. Wah tepak iki wis. Ustaz, Ustaz, apunten Ustaz, niki wonten mayit Ustaz dereng apa? Belum dimandikan Ustaz. Saya warga nyari orang nggak ada yang bisa mandikan jenazahnya. Kok ketepaan panggil jenengan, tolong Ustaz. Waduh, kadung kayak kelambi. Ustaz jawab gak ero lah isin. Nah ini loh, ini bahayanya. Oh, ngoten nah, tenpun di ini celak ya Ustaz. Gipun, sekali sok melayu. Iya, nggak bisa lari udah. Iya wis. Cuman syaratnya satu ya. Napa niku Ustaz? Aja ana wong oleh mlebu kecuali aku. Akal-akalan tok iki, wis diketemone nang sini. Wis, yang lain keluarga semuanya keluar. Di kamar yang mandikin jenazah cuman saya tok. Oh, nggih Ustaz. Sak jam, rong jam, gak metu-metu. Bingung orang-orang. Ya apa iki? Wis siap iki kuburane. Wis diketuk kan, Mang. Durung mari ya Ustaz iki. Singkat cerita, keluar Ustaznya. Pripun Ustaz? Sampun. Sampun iki sampun. Loh, napa Ustaz? Anu, jenazahnya ini orang soleh rupane. Loh apa? Yang mandikan langsung diangkat sama malaikat ke langit. Maksudnya Ustaz, ya kalau nak jenazah. Loh, dibuka enggak ada jenazah. Loh kemana Ustaz? Diangkat malaikat ke langit. Pikirnya orang-orang, waduh, sing mati wong soleh iki. Nih, padahal orang dulu itu kalau mandikan jenazah bawahnya langsung got atau dam yang agak besar itu ya, jadi enggak, jadi air kalau itu najis itu langsung ngalir guys. Oh ya, langsung ngalir, diwolak-walik lugur sing jenazah itu mau apa, kintir anyut guys, bingung mikir sak jam rong jam ngomong apa nang wong-wong kanyut. Intir jenazah disebutkan di kitab ini ya. Kalau nyari di Google jelas tidak ada cerita seperti ini ya. Jelas ini ya. Jadi boleh gak tipe orang awam pakai pakainya ulama, niati kena notisi ya. Niati kena notisi, sanggup gak untuk dia tidak melampaui kapasitasnya, jangan offset ya. Oleh karo ya omong karo ya. Tapi kalau cuman sekedar penampilan tok ini yang gak boleh. Oh, aku lek gak ngene gak diregani wong, Bib. Aku lek gak nggae kelambi ngene gak oleh munggah panggung aku, Bib. Gak esok jejer ambek Habib Fulan, Kiai Fulan, gak esok foto lan aku, Bib. Lah, ini yang gak benar. Kenapa? Akhirnya menipu orang dengan penampilannya dan dia sendiri tertipu dengan penampilannya nanti. Itu hadirin. Jelas ini ya? Nah, mau yang belajar penampilan dijaga, yang ngajar penampilan juga dijaga. 6. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak dari Jibril yang menjelma menjadi sahabat tadi itu tanda-tanda safar ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, enggak dikenal siapa orang ini ya. Hatta jalasa fa asnada fa hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ini Jibril yang menjelma menjadi sahabat duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, kemudian Jibril ini nempelkan dengkul ketemu dengkul, dipepet. Bayangkan jenengan tahu-tahu ada orang masuk ya, berat maju langsung dengkul ketemu dengkul. Fawadha'a rukkafaihi ala fakhidhihi,
Tahu-tahu tamu yang datang ini meletakkan kedua telapak tangannya ada di atas pahanya Nabi. Ini kan kayak kesannya kok suul adab ya, kok kurang sopan ya. Wis teko keri lunggu nempel no dengkul, tangan ditaruh di atas pahanya Nabi. Memang sengaja biar orang-orang ini nggak tahu kalau dia ini adalah Jibril. Iya, menunjukkan seperti orang yang awam gitu. Iya, menunjukkan seperti orang yang awam. Jelasnya ini juga dikatakan sama ulama, dari sini bisa kita pahami bahwa kalau mau tanya itu jangan malu-malu. Dikata tak kok cuy sini sih. Tanya itu enggak ada alasan untuk malu hadirin. Apa alasannya orang malu tanya itu? Enggak ada. Enggak ada. Apa aibnya orang yang tanya itu? Enggak ada. Maaf, enggak tahu itu aib. Kalau boleh saya jelaskan lebih gamblang, kebodohan itu adalah aib. Enggak ada obatnya kecuali belajar dan bertanya. Enggak perlu digowo sampai mati. Sekarang begini, kita ditanya sesuatu, jawabannya enggak tahu itu kan malu kita. Boyo. Makanya jangan malu untuk tanya. Yang kedua, ini ngapunten ya, tapi ini ilmu. Jenengan dikatakan sama ulama, ini kata ulama ya. Siapa yang posisinya paling dekat sama saya yang ngajar, dia posisinya paling dekat sama Nabi nanti di akhirat. Yang paling dekat. Nah, ini kan ada yang dekat, ada yang jauh. Yang paling dekat, dia yang paling besar pahalanya. Besarnya pahala, itulah modalnya dia untuk semakin dekat dengan Nabi nanti di surga. Sama seperti makmum di belakangnya imam. Yang paling dekat dengan makmum, yang paling dekat dengan imam, dia yang paling besar pahalanya. Makanya yang paling dekat dengan imam itu adalah yang persis di belakang imam. Cuman diusahakan yang persis di belakang imam adalah orang yang ngerti fikihnya sholat. Kenapa? Khawatir terjadi apa-apa sama imam, dia bisa menggantikan langsung. Itu aja sih. Tapi bicara besarnya pahala, dia yang paling besar pahala. Kalian jenengan kalau masuk ketika sholat berjamaah, shof pertama dilihat. Jangan sampai shof kedua, shof pertamanya masih kosong. Kenapa? Kehilangan pahala berdekatan dengan imam. Yang kedua, kalau shof pertama masih kosong, bikin shof baru makruh hukumnya, menghilangkan fadilah berjamaah. Ijen sampai jamaah podo ganjarannya akhirnya siji, bukan 27 derajat gara-gara dia. Kenapa shof pertama masih ada yang kosong kok? Begitu. Yang kanan didahulukan daripada yang kiri. Jelas ini ya. Cuman kalau misalkan kanan penuh, yang kiri ada yang kosong ya. Misal yang kanan sisa satu soft ya, satu space. Yang kiri banyak, sisa 2, 3, 4. Yang mana yang didahulukan? Yang kiri tapi yang terdekat. Kanan imam itu lebih afdol daripada kirinya imam, dengan catatan yang kanan lebih dekat dengan imam. Kalau ternyata kanannya imam itu lebih jauh, kirinya bisa lebih dekat, ya kiri lebih afdol daripada kanan. Gitu. Jelas ini? Sama, majelis juga begitu. Yang paling dekat dengan yang ngajar, itulah yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena gak gampang untuk mau duduk, ya. Berdekatan dengan yang ngajar itu gak gampang. Rata-rata di mana-mana ngadoh. Kenapa? Isin. Sungkan, iya, macam-macam. Karena itu, kalau dia melawan, berarti dia menang. Karena menang, pahalanya besar. Tapi kalau kalah melawan isinnya, kalah melawan sungkannya, kalah melawan yang lainnya, ya berarti dia kalah. Kalau kalah, ya ganjarannya kurang, namanya juga kalah. Tapi misal saya datang terlambat, dilihat kalau memang kosong, jenengan masuk paling depan gak ada masalah. Yang salah yang datang awal, kenapa mundur? Ini ilmu ya, ngapunten ya, ini ilmu, bukan niat apa-apa. Ada ini di mana-mana juga saya sampaikan begini. Ini ilmu, biar mungkin kita gak tahu jadi tahu, atau kita lupa jadi ingat, dari yang gak semangat jadi semangat gitu.
Beb saya telat. Dilihat kalau melangkai langsung penuh dusel lah. Ya ini yang kurang adab namanya. Tapi kalau lu wong kosong kok ngarep jenengan sopan, bukan melangkah-langkahi orang begitu sopan. Nyun sewu sampai maju. Itu yang di belakang enggak boleh ngerasani walaupun pakai hati. Teko telat maju. Yang salah itu yang datang awal kenapa mundur? Sama seperti jenengan ini lho. Wis tepat-tepat sof pertama kok mundur sof keloro. Terus ada orang datang telat ngisi sof yang pertama. Yang salah siapa? Yang mundur. Aku ae teko disian sof keloro, iki teko keri sof siji lho. Lah iya, kenapa jenengan sudah bener-bener di sof pertama, ada kesempatan kok milih mundur sof kedua? Itu pertanyaannya. Makanya halakoh-halakoh ulama itu duduknya bukan begini hadirin, tapi melingkar tapi dekat. Melingkar tapi dekat, baru menjauh, menjauh, menjauh. Kalau di sini aneh, sing di sisi ngado di sini. Iya. Ini kalau 10 orang lagi datang insyaallah yang 10 orang enggak kelihatan saya sudah. Kayak toh wis. Bukan untuk ngisi yang paling depan. Itu. Siapa orang yang malu, maka Allah juga malu dari dia. Siapa orang yang sungkan kata Nabi, Allah juga sungkan. Siapa orang yang aras-arasan, ya Allah juga aras-arasan. Siapa yang berpaling, Allah juga berpaling. Jadi semuanya kembali kepada semangat kita masing-masing. Gitu. Ini penting ya, ini penting. Biar kita ini, ya saya berharap sih ada perubahan. Tapi ya di mana-mana begini memang sudah ya. Di mana-mana juga begini. Yang saya emankan, yang saya sayangkan itu, maaf ini ya, maaf, ngapunten sangat. Mudah senden, itu saya kurang. Saya kalau di pondok ya duduk begitu, kadang-kadang tempatnya itu agak sempit. Itu kalau yang namanya santri, mondok ya ada kewajiban lebih bagi saya untuk ngajarkan adab. Untuk senden, maju. Langsung, kalau majelis seperti ini, insya Allah lah tak tegur mono, pertemuan berikutnya gak datang. Atau senden, misalkan ini ya. Cuman kalau sepuh senden itu bagi saya maklum. Ini, tapi kalau enom senden, kurang barokah ilmunya. Serius. Kami diajari begitu. Kami ini ya, enggak berani duduk sejajar dengan gurunya kami. Misalkan Ustaz Taufik duduk di sini ya, kami enggak berani duduk sejajar itu. Mesti duduknya di sini atau di depan. Dan kami kalau dekat dengan tembok kami enggak berani untuk senden. Kenapa? Kayak enggak pas aja gurunya nyampaikan ngajar gitu saya senden. Dan yang kedua senden ini ngenakno. Ngenakno. Akhirnya gari males dan lain sebagainya, terutama kalau masih muda. Iya. Masih muda. Kita kan ngaku muda semua kan ini ya. Enggak ada ngaku tua kan ini ya. Urusan seperti ini kita ini ngaku muda semuanya. Nah. Kemudian hadirin, hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jalisul ulama wa zahimuhum bi rukabikum." Ini loh. Katanya Nabi, yang sering duduk sama ulama pepeten dengan dengkulnya kalian. Ya enggak perlu seperti Jibril gitu ya jenengan mepet saya yang medeni. Ya pokoknya sedekat mungkin. Fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril hikmah kama yuhyil ardha biwabilis sama. Kenapa kok kita perlu-perlunya duduk sama ulama sedekat mungkin posisi kita dengan mereka? Karena sesungguhnya hati yang mati akan menjadi hidup. Dihidupkan oleh Allah karena siraman hikmah dan ilmu, siraman rohani makanya. Sebagaimana tanah yang mati, tanah yang gersang itu menjadi hidup karena siraman hujan. Hati kita mati, duduk sama ulama hidup, kering jadi subur. Sama seperti tanah. Iya, sama seperti tanah. Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat sekaligus sepupu Nabi. Beliau pernah ditanya, "Bima adraktal ilma?" Abdullah bin Abbas ini Rasulullah wafat, usia beliau masih 18 tahun. Rasulullah wafat. Sayyidina Umar sebagai khalifah, beliau sudah masuk Dewan Syura. Sayyidina Umar khalifah itu kurang lebih anggaplah maksimal 3 tahun setelah kemangkatan Nabi. Berarti usianya Abdullah bin Abbas 21 itu sudah masuk Dewan Syura. Padahal Sayyidina Umar itu ya jauh umurnya dibandingkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena ilmunya. Sampai ada orang tanya, "Abdullah, kamu usia muda tapi ilmunya kok luas. Dengan apa kamu dapat?" Tiga. Bilisanin Saul.
dengan lisan yang banyak tanya. Orang itu kalau banyak tanya tandanya mikir. Wong lek gak mikir gak takok. Kenapa gak dipikir apa-apa? Pokok krungu ngono. Ya gak bakal tanya. Tapi orang itu kalau apa yang didengarkan dipikir. Apa namanya? Diolah. Ya, diasah begitu. Akan ada pertanyaan dia. Yang kedua, wakafin badul, dengan tangan yang suka berderma. Loman itu barokai ilmu. Atau bisa diartikan kafin badul, tangan yang loman itu suka nulis. Tangannya gak medit, tangannya ramales, suka nulis. Yang ketiga adalah wagal bin akul, fokus konsentrasi. Saya punya ilmu, lisan banyak tanya, pikiran fokus, tangan nulis. Iya, kalau kita gabungkan jadi satu, gimana gak pinter, gimana gak cerdas. Gimana gak cerdas. Nah, pernah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pindah ke satu kota, niatnya dakwah, tapi ternyata responnya tidak terlalu menggembirakan. Baru pindah, kesel sik durung ilang. Ngomong sama santri-santrinya, ayo pindah yuk. Ayo pindah. Wis ringkesen barangnya. Meni mari subuh budal. Bingung santrinya. Lho napa oh yai? Hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Ini daerah mati ilmunya. Loh, kok bisa yai? Takok siji ra ono. Siji ra ono. Dikatakan oleh ulama, memuliakan ulama itu dengan tanya. Kalau ada ulama datang ke rumahnya jenengan, itu paling senang mereka kalau ditanyai. Karena merasa dihargai apa yang mereka punya. Terlepas apakah pertanyaan itu dia tahu jawabannya atau enggak. Berarti dianggap. Bukan makanan hadirin. Walaupun makanan itu cara memuliakan yang lain. Bukan yang lain. Intinya adalah memuliakan ulama itu dengan bertanya. Cuman kadang-kadang ulama itu tawadhu. Coba aku nangak. Takon aku fulane lho. Tawadhu sebetulnya. Cuman bagaimanapun juga kewajibannya kita, ya, kepatutannya kita sebagai santri ya takok. Masalah dijawab, pora dijawab, dialihkan ke orang lain atau dijawab sendiri, terserah. Yang penting saya memuliakan beliaunya dengan tanya. Itu. Ya, jelasin ya. Saya masih ingat itu. Al-Fajir pernah saya pernah sowan ke Habib Soleh Ali Drus. Ya, waktu beliau masih sehat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat beliau. Waktu masih di Bareng, saya sama Abah waktu itu. Saya sama Abah. Abah itu bukan santri, tapi tahu cara memuliakan ulama. Abah itu paling senang takok. Kadang-kadang beliau tahu jawabannya dari Ustadz Fulan, misalnya jawabannya begini. Cuman namanya ulama itu senang ditakoi. Kenapa? Dia merasa diajeni keulamaannya. Jelas ini ya? Maka Abah itu tanya. Kok dijawab? Kadang-kadang saya dengarkan loh, ini kan sudah tahu jawabannya apa, tapi kok tanya lagi. Itu saya tanya, Abah kan sudah tahu jawabannya. Bukan ngetes, Fahmi. Kepin rosi jawabannya podo, ora lek siji apa ngedu, enggak. Cuman misalkan Ustaz Soleh senang kalau ditanyai. Memang iya. Habib Soleh paling senang kalau ada santri datang ya. Tanya, wah paling senang ini Ustaz Soleh. Jadi cara yang paling afdol untuk memuliakan ulama itu justru kita ngeregani ilmunya. Dengan apa? Dengan banyak bertanya. Iya. Nah, hadirin kadang-kadang kita ini kalau berimigrasi, pindah satu kota ke kota berikutnya, kadang-kadang tendensi kita duniawi. Ini kota mati enggak? Yang dimaksud kota mati apa? Dalam urusan dunia. Kan begitu ya? Misal. Ini cerita saja ada teman tanya sama saya, Bib, saya diminta satu perusahaan untuk kerja di Vietnam. Saya tanya, apa tujuannya kamu sana? Kok enggak? Ya kona'ah aja lah yang ada di Indonesia dinikmati. Bagaimanapun juga jauh dari keluarga, anak, istri. Ya kerja di kampung orang, negeri orang ya berat, ya adaptasi, belum makanannya, dan lain sebagainya. Gajinya besar. Gajinya besar. Prospek, Bib. Oh iya, prospek. Cuman saya mau tanya, lanjenengan kalau ke Vietnam, sholatnya ya apa? Ya sholat, Bib, di rumah. Jumatan nih. Mikir, wis. Oh iya. Lah, masa Jumatan, kayak kepikiran. Kan masuk akal, hadirin.
Jumatan itu tak gak kepikiran, wajib lu badal. Lu seminggu bisa lah wajib lah Jumatan. Lu kamu ini kalau Jumatan gimana? Itulah gambarannya. Kita ini kalau mau pindah, lihat apakah saya kalau pindah dari Malang ke satu kota yang lain, sebagaimana saya di Malang aktif berjamaah, aktif di masjid, aktif kegiatan baik, aktif pengajian, di kota itu saya mendapatkan akses yang sama atau bahkan lebih. Kalau iya enggak apa-apa. Tapi kalau kita pindah ke satu kota, Bim, saya mau pindah. Dari Malang mau pindah ke mana? Pasar Ekstrim itu daerah mana itu? Kan ada yang jualan daging kucing. Bukan, ada lagi. Bukan Bali, Halmahera, daerah timur pokoknya, Halmahera. Wah, hasil Manado apa ya? Manado ya? Manado, ular, digantung-gantung sudah. Tapi ya wajar, memang bukan mayoritas muslim kok. Bagi mereka, biasa itu, pasar ekstrim. Iya, walhasil mau pindah ke Manado. Gimana, Bim? Walaupun sana, misal dari segi duniawi, lebih menguntungkan daripada Malang, misal. Cuma sholatnya, makanannya, cari yang halal bagaimana. Iya, anaknya kamu nanti sekolahnya nyari madrasah ya susah. Kalaupun masuk sekolah negeri, sekolah swasta, pendidikan agamanya, ya agamanya mereka yang mayoritas otomatis. Ini kan perlu dipikir mah lengkap. Mosok sing penting gajine gede, pangkatane luwih dhuwur, mari. Ya enggak. Agama lebih penting untuk kita lindungi daripada harta dunia. Makanya ulama itu melihat ini kota mati ini. Bukan mati karena urusan uang, harta, pangkat, bukan. Enggak ada yang tanya pindah wis. Pernah Ibn Atok, ya, ulama juga namanya Atok, ya, Syekh Atok ini mengatakan Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab. Imam Sa'id Ibn Musayyab ini menantunya Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, Abu Hurairah. Punya menantu namanya Sa'id Ibn Musayyab. Kadang dipanggil Musayyab, Musayyib. Nah, nangis begitu. Ditanya sama Atok ini, kenapa guru Anda kok menangis? Laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Enggak ada orang yang tanya sama aku. Jadi penyebab beliau nangis itu bukan karena tokonya sepi. Tapi karena ilmunya enggak ada yang laku. Saya punya ilmu tapi ilmu saya enggak laku, enggak payu. Kalau kita kan nangis kalau kita masuk pasar, berangkat pagi, pulang malam blas siji bloko enggak payu, oh, nangis kita. Daganganku gak payu. Dagangannya ulama itu ya ilmunya. Kapan kita bisa membeli ilmunya ulama? Tanya. Gak ada yang tanya sama aku. Ilmuku gak kepake. Nangis hadirin. Nangis. Nah, jelas ya. Dan bagi yang ditanya ustadznya, gurunya, ya, yang ngajar, itu kalau diperlakukan kurang sopan, ojo ngamu. Lihat Rasulullah. Memang sengaja sama Jibril disetting skenario seolah-olah beliau gak sopan sama Nabi. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa beliau itu awam. Jelas ya? Gimana responnya Rasulullah? Apa ngamu? Apa dikokon ngado? Apa Rasulullah pasang buka masang? Enggak. Diladeni dengan genah, dijawab. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dijawab. Sama. Bagi yang ngajar kalau diperlakukan tidak baik atau kurang sopan sama yang belajar, yang nyantri misalkan ya, ya sudah, jangan apa namanya, jangan tersinggung, jangan marah, ya, ya. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau Nabi coba kata Allah coba kamu ini keras, wahai Muhammad, hatimu kaku, nggak ada sahabat yang mau sama kamu, nggak ada orang kafir yang mau ikut agamanya kamu, Muhammad. Ini nunjukkan bahwa Nabi itu nggak keras. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang, berkloter-kloter masuk Islam, baik semasa hidupnya Rasul atau setelah wafatnya Rasul. Ya. Berkelompok-kelompok. Kalau Nabi itu enggak rahmat hatinya, enggak gampang nyepuro mbek wong, enggak bakal ada nih. An-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj, ini enggak bakal ada hadirin. Tapi kan Nabi itu memang rahmat. Di masa hidupnya Nabi, sahabat yang pernah ketemu Nabi itu jumlahnya 124.000. Berarti kan Nabi itu pernah masuk ke Islam 124.000 orang yang pernah ketemu. Yang enggak pernah ketemu seperti Uwais Al-Ghurni, iman sama Nabi, muslim.
tapi bukan sahabat. Itu enggak masuk hitungan 124.000. Mungkin yang bukan sahabatnya Nabi lebih banyak. Lah seperti kita umatnya Nabi miliaran. Masuk Islamnya gara-gara Nabi semuanya. Kita di Islam gara-gara Nabi, hadirin. Jadi kapan kita ini sholat, Nabi dapat pahalanya. Kapan kita kumpul seperti sekarang, Nabi dapat pahalanya. Apapun ibadah yang kita kerjakan, pasti Nabi dapatnya, dapat pahalanya. Ya, itu karena berkat sifat atau pribadi yang luhur. Ya, keunggulan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW wa alihi wa sahbihi wasallam. Tanya ini Jibril, tanya, ya Muhammad, sekali lagi, kok gak sopan sih jambal manggil Nabi untuk nyeting pikirannya sahabat ini. Dipikir ini yang tanya memang betul-betul awam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa sih itu Islam? Apa sih itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, apa? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam itu adalah kamu mengaku, meyakini, percaya enggak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Muhammad makhluk mulia adalah utusan Allah. Enggak tahu saya pernah sampaikan atau enggak di sini, yang jelas hadirin, Islam ini agama yang benar. Enggak ada selain Islam yang benar. Yes. Walaupun selain Islam mengajarkan kebaikan. Tapi bukan berarti benar. Jelas ya? Enggak ada, surga itu bukan hanya diklaim oleh muslimin. Enggak, hadirin. Surga itu miliknya muslim sudah. Wong agama lain juga ngomong begitu kok, kenapa kita harus bingung? Yang lain mengatakan surga miliknya kami, muslim enggak masuk surga. Ya sama. Kita punya keyakinan yang sama. Surga itu miliknya muslim, yang bukan muslim bukan ahli surga, selesai. Enggak usah bingung. Saya ini bingung kok. Bingung kadang-kadang kalau ada ulama ngaku ulama, ustaz ngaku ustaz, ngomong sok-sokan rahmat, sok-sokan moderat. Tapi aslinya bertopeng liberal. Surga ini enggak bisa kita klaim sebagai milik kita saja. Kan semua agama mengajarkan kebaikan. Jelas ini ya? Semuanya berhak masuk Islam, dapat masuk surga walaupun enggak Islam. Loh, semua agama mengajarkan kebaikan betul, tapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Baik ajarannya, tapi apakah benar kalau dia mengajarkan ada Tuhan selain Allah? Apakah benar kalau dia agama itu mengajarkan bahwa Muhammad bukan utusan Allah? Apakah benar itu agama ketika mengajarkan Al-Quran ini bukan apa-apa? Ini karangannya Muhammad aja ini. Apakah benar? Lalu ajarannya baik, tapi kebenaran di atas kebaikan. Dalam hal ini ya, dalam urusan akidah ya, nggak bisa begitu. Satu. Yang kedua, kalau kamu katakan bahwa surga bukan hanya milik muslim, coba murtato. Ojo wedi nek murtad. Kenapa? Kan kalau busur kopi ke sana. Enggak mungkin berani dia murtad. Loh kenapa kok enggak berani? Itu gambarannya hal ini. Itu gambarannya. Enggak mungkin. Lah kalau ada statement dari seorang ustaz mengatakan semua agama itu berhak masuk apa namanya ini surga. Ya. Dengan alasan semua agama ini Islam. Kenapa Islam itu artinya kepasrahan. Semua agama mengajarkan penganutnya untuk pasrah sama aturan, pasrah sama agamanya masing-masing, pasrah sama Tuhannya masing-masing. Berarti semua itu Islam. Berarti semua itu Islam. Lah terus sing kafir ke sing ndi? Qul ya ayyuhal kafirun, ini siapa yang kafir begitu? Lah kafir Islam. Wis, ini bukan panjang lagi, ini nyelentangnya waduh sudah. Ini offset metu stadion sampean. Jelas ya, ini ngelantur sudah. Jangan gampang tertipu. Ya. Kalau agama lain mengklaim surganya milik mereka, ya kita pun juga punya keyakinan yang sama, prinsip yang sama. Surga kami klaim miliknya kami. Kami klaim miliknya kami. Apa sih faktor utama, tanda utama, indikator utama bahwa Islam ini agama yang benar? Kita ini berada di jalur yang tepat. Apa tandanya? Saya mau tanya, kitab suci kita apa? Sebutkan letak kesalahannya Al-Quran. Dengan perkembangan teknologi ya, apapun yang ada sekarang, apakah ada yang gak nepai Al-Quran? Atau Al-Quran gak nepai dengan kejadian itu? Gak ada, hadirin. Dari mana Nabi tahu kalau di dalam perut seorang ibu itu ada 3 kegelapan? Ini
kegelapan perut, kegelapan rahimnya, dan kegelapan plasenta. Dari mana Nabi tahu? Apa Nabi itu dokter, bidan? Kok Nabi tahu? Yang ngasih tahu Allah, Al-Quran, melalui Al-Quran. Dari mana Nabi tahu kalau di Laut Siberia itu ada dua laut, cuman beda corak dan seterusnya dan seterusnya? Oh, Nabi nggak pernah sampai di sana. Taunya Nabi dari mana? Dari Allah, melalui Al-Quran, kalamnya Allah. Dari mana Nabi tahu orang itu kalau terbang semakin tinggi, semakin tipis oksigennya? Dari mana Nabi tahu? Dari Allah. Oh, Nabi nggak pernah terbang kok. Dari mana Nabi tahu kalau orang itu semakin tinggi, semakin nyesek? Kalau kita naik gunung aja, nyesek hadirin. Dari mana Nabi tahu? Allah yang kasih tahu. Padahal Nabi nggak pernah terbang. Loh, Nabi itu dikasih tahu Allah, dikasih tahu Allah melalui Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalamnya Allah, kalamnya Allah, kalamnya Allah. Dan semua ilmu sains modern semakin lama semakin membuktikan akan kebenarannya Al-Quran. Ya, ini tandanya. Saya mau tanya, Al-Quran berarti benar apa enggak? Bis ya, sepakat ya, Al-Quran benar. Anda mau tanya, apakah di dalam Al-Quran disebutkan ada Tuhan selain Allah? Apakah di dalam Al-Quran disebutkan ada Tuhan selain Allah? Ada. Berarti enggak ada Tuhan kecuali Allah. Apakah di Al-Quran tidak disebutkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Balik-balik disebutkan sebagai utusan Allah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan ada agama selain Islam yang diridhoi oleh Allah? Enggak ada. Ya Islam toh. Allah satu-satunya Tuhan, Al-Quran. Muhammad utusan Allah, Al-Quran. Islam satu-satunya agama yang diridhoi sama Allah, Al-Quran. Loh, kalau Al-Quran ini benar dan pasti bukan rekayasa Rasulullah, kenapa? Loh, dari mana Rasulullah tahu tentang rahim, tentang laut, tentang langit? Gak ada yang tahu, kok tahu Rasulullah? Ini tanda bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa Rasulullah, tapi ada kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu zat, ya, yang memberitahukan itu semuanya kepada Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Oh, berarti Al-Quran benar dan bukan rekayasa Rasulullah. Dan di Al-Quran tidak disebut Tuhan kecuali Allah. Disebut Nabi Muhammad sebagai utusan, Islam sebagai satu-satunya agama. Ini tanda bahwa kita ada di jalur yang tepat. Berani diadu Al-Quran dengan kitab suci yang lain, yang ada sekarang ya. Bukan Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil, enggak. Kalau itu nggak usah diadu sudah. Cuman yang jelas Islam, Al-Quran menyempurnakan itu. Tapi kalau kitab suci yang ada sekarang ini, berani diadu. Kenapa? Ini bukan ciptaannya manusia ini. Al-Quran langsung dari Allah. Tapi kalau kitab yang ada sekarang, rekayasa manusia. Apa yang mau ditetapkan di situ, rapat di sini. Yang rapat siapa? Menungso kabeh. Cuman agar keputusan mereka adalah keputusan yang tidak boleh diganggu gugat, mereka mengklaim diri mereka adalah suci. Maka mengklaim mereka adalah suci. Yang rapat-rapat ini maaf, paus itu ya. Kan ada tingkat-tingkatnya masing-masing gitu. Ya. Itu mengklaim mereka adalah manusia suci semuanya. Mereka titisan Tuhan. Makanya enggak boleh kawin. Jadi ingin seperti malaikat gitu. Ingin seperti malaikat, nggak kumpul sama orang dan seterusnya, sehingga untuk membentuk image kepada masyarakat bahwa mereka ini titisan Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya mereka ya itulah kalamnya Tuhan. Loh, lah Nabi Maliani, itulah rekayasa manusia. Wani itu buktinya apa? Buktinya apa? Dulu ada Injil namanya Barnabas. Jelas ya, kenapa sekarang mau gak dipakai Injil Barnabas? Loh, cari ini Injil, kok no Injil A, Injil B, Injil C bareng ya wajib tadi. Al-Quran gak ada di Jepang, mau di Cina, mau di Amerika, di Eropa, Afrika, Al-Quran ini satu. Dibaca dengan satu bahasa sudah. Gak ada perbedaan penafsiran. Karena dibaca dengan satu bahasa. Tapi maaf kalau Injil itu bahasa aslinya gak ada, bahasa Ibraninya. Yang ada sudah terjemahan-terjemahan, sehingga setiap daerah punya kebakuan bahasanya masing-masing, yaitu menimbulkan interpretasinya yang berbeda-beda pasti. Kenapa dulu sah Barnabas kok sekarang dicabut? Wah, kami gak terima Injil Barnabas. Loh, disini dianggap benar, itu kalamnya Tuhan katanya. Lah, maksud kalamnya Tuhan
Masa Tuhan itu meralat gitu loh. Kalau meralat berarti kan pernah salah, pernah keliru. Lah ya apa ini cerita? Kacau hadirin, kacau. Kenapa? Ceritanya manusia ya kacau kabe. Coba Al-Quran sebutkan kacunya di mana? Gak bakal ketemu hadirin. Jadi bukti utama kita berada di track yang benar itu Al-Quran. Dan Al-Quran tidak pernah mengatakan selain Allah adalah Tuhan. Al-Quran tidak pernah mengatakan Muhammad bukan utusan Tuhan. Al-Quran tidak pernah mengatakan selain Islam adalah agama diri bagi sama Allah. Ya berarti kita jalur yang benar ini hadirin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dipertemukan lagi di lain kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وآخر لأتقيا